Tega. Itulah kata-kata yang cocok untuk seorang pria yang tega membunuh kedua orang tuanya dulu. Motif pelaku belum diketahui nih. Tapi kita tengok baik. Ini dia pantauan Bang Jack. Seorang pria yang diketahui bernama Doni Octavianus ini ditangkap polisi setelah menghabisi nyawa kedua orang tuanya pada Rabu pagi 4 Januari 2023. Kedua orang tuanya ditemukan tergeletak di dalam rumah dengan kondisi mengenaskan di lantai rumah dengan sejumlah luka bacok sabetan senjata tajam. Belum diketahui motif pasti pembunuhan ini, informasi yang berhasil dihimpun pelaku mengalami gangguan jiwa. Pelaku saat ini telah dibawa ke Mapolres Tanjung Jabung Barat. Untuk sementara awak media masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan, JEK TV, melaporkan.